Assalamualaikum. Sekarang ini aku hari keempat kena corona. Kena COVID-19. Alhamdulillah hari keempatnya aku udah membaik, tinggal batuk pilek. Sekarang aku masih di rumah sakit. Tapi tadi aku bilang sih besok udah dipindah ke hotel karantina lagi. Karena corona itu enggak enak, bener-bener sakit, menyiksa, nafasnya susah, jantungnya sakit, tenggorokannya lebih sakit banget, kayak dimakan kecoa gitu sakitnya, sakit banget tenggorokannya, buat nelan susah, hidung buat apa cium nggak ngerasa, nggak bawa apa-apa, makan pun anyep-anyep, nggak enak lah. Tapi sekarang udah mendingan, udah enggak, sebenarnya udah mendingan, enggak sakit sih, tinggal riak-riak. Alhamdulillah. Saya ora percaya corona, temenan, mending hati-hati. Corona kuwi ono, nek wis kena itu susah banget, nyiksa ning awak. Saya ngurung suntik, ya ndang suntik. Soalnya nek suntik vaksin kuwi kanggo ketebalan awak. Ning awak iso sehat. Maksudnya kena kan sedih terus cepat mari olah suwi. Soalnya wis suntik vaksin, saya ngurung suntik ya ndang suntik. Neng awak ku nek kena itu ya Allah, ora kena ini yang berlaku. Sak balung-balung ini dilolosi orang kabur ya. Saya kaya aku emang apa, ini rumah sakit di WA orang oleh dijenguk, yang kamar dewi, sak kamar dewi aniki orang oleh dijenguk, orang oleh dijenguk sih. Mangan pun yo, kaya lah empan rumah sakit yo kaya kaya anyep kape, orang oleh dikirimi makanan sangat juga. Pokoknya sosoro, pokoknya jur, apa meneh kaya aku ki, urip neng perantauan kan neng Singapura, sedih. Anak ayo mek telpon karo keluarga, karo kanca-kancane video call, ben atine ayem kali. Ben ora anu ora kesiksa ngono lah, ben ana hiburan. Soale kan ning rumah sakit iku ya ora benak, urip ning perantauan ning rumah sakit ya ora benak, sedih. Jangan apa bebone cek rada sengkrek-sengkrek kaya loro. Pokoke sing pokoke iki anu diperbanyak kuwi anu ngombe banyu putih. Aku sedina ngombe banyu putih 6 botol. 6 botol. Tapi alhamdulillah dino wingi karo iki mau aku wis iso nguyu, wis iso ngising. Dadi nek kan nang jero weteng wis rada resik lah. Engko gari ngenteni dites meneh, dites swab lah. Muga-muga hasilnya wis negatif. Soalnya kan aku ngrasake awakku wis rada enak. Nek wis rada enak kan mungkin saiki wis negatif lah, dadi iso pindah sih. Mau aku tengok dokter sih ya, aku arep Bali ngono, tapi jari ini dino iki ning kene dhisik, terus esok pindah ning anu ning di karantina ning hotel meneh. Aku sedih bener ning karantina ning hotel gak belas dino apa rak yo kaya kae sih, ora mambu angin, ora mambu apa-apa, ora mangan pedes-pedes sing seger-seger ora oleh.
yo aku mau takon sih rasa si watu-watu tapi menjadi dokter ora apa-apa wong nek bar kenal virus wi watu-watu wis biasa normal tapi dodone jare terus selesai pileke sing anu mampet irunge kene mantap banget. Ada dulu senur-senur loro jalan. Tapi saya ingin gak apa sih wes mendingan berpate aku ya wes putih. Wingi aku berpate kan abu, banget banget lagi parah-parah ya. Prepate sabu yang kayak gini mendingan gini putih prepate. Alhamdulillah tiga obat terus sih setino obatnya obat rawanganan angker pas saya kok patang jam tiga obat patang jam kayak obat kayak nih aku nganti belenger ngombe dan apa obat pengen nentang body body pokoknya sengkui sengsen kayak wong neng desa-desa kayak ini Indonesia kepala hati-hati corona wi ono bukan ora nojo ngomongnya ora percaya percaya karo corona aku sing ngalami kerasane pol lorone pol kene corona iku alhamdulillah aku mari iki wis penak awakku penak temenan le sing ngrung do suntik-suntik dhewe diomongi kayake tak suntik oh kadang ke kebalan tubuh nek wis suntik kuwi nek diomongi ora ono-ono corona wi ono corona nek wis kenal nemplak iki loro nek pola ning awak gemlak loro gemangan ora enak kabeh napas loro tenggorokane loro kabeh ning awak loro kabeh wis iki yo sedih lorong apa neng luar negeri wis ora lagi tidak isi oleh corona sih ora lagi tidak iya ora lang popo iso kayak saya udah aku pintu mendang mari ngono yo ya aku macam mumun aku kocok-kocokku sedulur-sedulurku terus dendungannya aku undang ledo mari. Alhamdulillah berkat doa dari kalian dia aku wis mari wis mendingan matur nuwun muga-muga yen doa aku ya tinggal karo Gusti Allah terus ora salah rak karo-karoan menya ya aku bar ngombe obat ya rasane rada ngantuk pisan yo wis ya sesok tak kabari meneh anu keadaannya aku sesok kumuka si tenan aku dipindah ning di karantina ning hotel dipindah sesok tak kabari meneh oke okay. Terus